Biasa dengar orang duduk bunyi knock. Knock benda ni. Knock. Perbanyakkan puasa qada sebab takut ada hok zaman-zaman muda lara dulu tinggal ada habis lagi. Boleh ke gitu? Kalau kita tidak tahu ada dak kita hutang puasa, maka kita lakukan puasa sunat. Puasa sunat. Faham? Ha, dia sama macam sembahyang sunat, dia akan menyempurna menampung kekurangan yang fardu kita insya-Allah. Tapi kalau kita pasti ada, barulah kita puasa qada. Kita tak pasti, takut-takut zaman dulu tak betul ke apa ke. Kalau gitu puasa sunat, bukan puasa qada. Puasa qada ni kita ingat, kan? Ha, dulu masa duduk kampung itu biasa 3 hari lah sebulan tak puasanya. Faham lagi? 27 hari tak puasa. Faham lagi? Ha, tu lain. Nah, ha, ni berasa takut-takut lah. Zaman itu, zaman lara itu takut tak betul. Ha, maka puasa sunat, bukan qada. Okay? Ha. Soalan seterusnya.